skor adalah 0-1 dan kita saksikan kick off babak kedua. Egy Melgiansyah. Ya, peran strategi memang akan terjadi di 45 menit babak kedua ini. Pastinya juga Rahmadan Rahman sudah melakukan sebuah evaluasi untuk bisa mengalahkan dan juga menghentikan rekor pertemuan tak terkalahkan Persipura terhadap Pelita Jaya. Ya, tentunya di lini belakang serta lini depan yang patut menjadi evaluasi di babak kedua ini. Di lini belakang mereka masih kurang tenang ketika menghadapi serangan-serangan dari Persipura, khususnya saat menjelang babak pertama tadi berakhir. Sedangkan di depan juga kurang tenang menyelesaikan peluang, sehingga banyak sekali Greg Wokolo dan Safi Sali membuang-buang peluang tadi. Gagal lapangan permainan. Balik Ramadhan Mohamad bersama dengan Jajang Nurjaman. Bisa dibilang penampilan dari Pelita Jaya ini masih, kalau bahasa sekarangnya adalah masih labil, Rendra. Karena di pertandingan musim ini, di putaran kedua, mereka mengalami pasang surut penampilan. Kalah di kandang melawan Persiba, lalu menang melawan Gresik United. Menahan Persela di kandang Persela, tim yang tangguh. Lalu kalah dari Arema, tim yang sebetulnya berada di papan bawah, tapi memang sudah berbenah. Ya, memang pihak manajemen dari Pelita Jaya sendiri pun juga memang tidak menargetkan terlalu tinggi untuk Ramadhan Awan di musim ini. Karena memang Pelita Jaya lebih memberikan beban itu pada tahun kedua dan tahun ketiga Ramadhan Awan di tim Young Guns ini. Ya, masuk akal memang target itu karena banyak sekali pemain baru yang bergabung dengan Pelita Jaya musim ini. Memang ada sejumlah pemain yang sudah dari musim lalu ataupun dua musim yang lalu bermain bersama. Tapi pemain-pemain penting yang ada di skuad Pelita saat ini, mayoritas adalah pemain baru seperti Greg Mokolo, lalu Victor Igbonevo, ada John Takwar juga. Bukan sebuah pelanggaran, ya. Peluit tampaknya dibunyikan oleh wasit Masla Iksan. Lagi-lagi Emmanuel Wanggai yang dinilai melanggar Joko Sasongko. Beberapa menit yang lalu, dua orang pemain ini juga yang terlibat benturan dan Joko Sasongko yang terjatuh. Tendangan bebas. John Tapor Songkale kali ini bersiap-siap. Bola yang cukup baik dari John Tapor Songkale. Sundulan kali ini dan kita lihat rebound dari Safi Sali membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 dalam Super Big Match Indonesia Super League di Stadion Singapura Bangsa. Dan jeger, itulah dia gol sundulan rebound dari Safi Sali. Ya, persis sama seperti yang dilakukan oleh Pelita Jaya di awal babak pertama. Mereka mengambil inisiatif jalannya serangan, sebuah gol dipetik oleh Safi Sali, mengkonversi tendangan bebas dari John Takpor yang disundul oleh Greg Nwokolo, tidak bisa diamankan dengan sempurna oleh kiper, dan Safi berada di tempat yang sangat-sangat tepat. Kita lihat bagaimana rebound dari Safi Sali membuat kedudukan imbang saat ini 1-1, dan ini merupakan gol yang ke-15 dari Safi Sali. Ya, ada sedikit kesalahan dari penjaga gawang Yo Jae-hun karena sebetulnya sundulan dari Greg Nwokolo tidak terlalu deras. Hanya saja memang agak salah mengantisipasi Yo Jae-hun karena sundulan Greg tadi terlebih dahulu membentur tanah sehingga tidak bisa ditangkap dengan sempurna. Cukup fatal akibatnya karena Safi Sali menyambar bola rebound yang tidak bisa diamankan lagi oleh Yo Jae-hun. Lempar ke dalam kali ini. Ya, penjaga gawang Yo Jae-hun seperti juga tampil cukup baik dalam beberapa partai dari Persipura Jayapura. 4 kali clean sheet di musim ini Yo Jae-hun. Ya,
bebas bagi tim Pelita Jaya FC Karawang yang tampaknya langsung mendapatkan sebuah instruksi menekan sejak menit awal di babak kedua ini. Melalui bola mati kembali kali ini. Kita lihat Stanislav Zekov terjatuh. Ya, lagi-lagi sebuah situasi tendangan bola mati. Kali ini dari tendangan sudut yang akan diambil oleh Joko Sasongko. Harus lebih berhati-hati para pemain Persipura. Oh, sebuah insiden. Salah seorang pemain terjatuh. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh wasit. Maslah Iksan, salah seorang pemain Persipura terjatuh tadi. Victor Igbonevo yang dipanggil oleh wasit, mantan pemain Persipura selama 6 musim sebelum akhirnya pindah ke Pelita Jaya. Pemain yang sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ya, sebuah dorongan yang cukup keras dari Victor Igbonevo. Agak emosional memang Victor mendorong Anis Choi. Kartu kuning buat Victor. Lagi-lagi peluang dari Pelita Jaya. Sebuah tendangan dari Safi Sali. Sedikit menyentuh kaki dari Stanislav Zekov. Dua pemain asing dari dua tim yang berlaga di sore hari ini telah mencetak gol. Zarhan Keranggar dan juga Safi Sali. Adik Wardana kali ini. Memberikan bola. Sudah tadi kepada Joko Sasongko, pelanggaran. Dan bebas kali ini bagi Pelita Jaya FC Karawang. Dilakukan oleh Egy Melgiansyah. Masih ada Ricardo Salampesi, Ian Luis Cabez kali ini, Choi Dongso. Jara Pangkali. Ricardo Salampesi. Mainan tampil begitu memukau di barisan pertahanan dari tim nasional Indonesia pada Piala Asia 2007. Tadi itu Ricardo Salampesi bermain sebagai bek kanan. Kembali Safi Sali. Gagal Safi Sali melewati Zarhan Keranggar. Masih berebut bola, Safi Sali dengan Zarhan Keranggar. Manu Anggai kali ini kepada Ian Luis Cabez. Belum meninggalkan lawan permainan. Masih Ian Luis Cabez kepada Beto Gonçalves. Kali ini serangan balik dari Persipura Jayapura. Ada Choi Dongso. Masih Choi Dongso menguasai bola. Dan berhasil bola diamankan oleh Kadek Wardana. Ya, hanya 3 orang saja pemain yang diperlukan oleh Persipura untuk mengancam pertahanan dari Pelita. Sayang tadi tendangan Choi Dongso masih bisa dikuasai oleh penjaga gawang Kadek Wardana.
Egy Melgiansyah. Kembali kali ini serangan balik dari Egy Melgiansyah bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah dan berada di atas misal dari Yeo Jae-hoon. Peluang besar bagi Egy Melgiansyah. Sebuah intercept dan dia memutuskan untuk masuk, menusuk ke jantung pertahanan dari Persipura. Ini kelebihan dari Egy yang tidak banyak dilihat di babak pertama tadi. Tendangan-tendangan dari jarak jauh yang sangat membahayakan. Ya, terlihat memang peran Joko Sasongko dan juga Egy Melgiansyah meningkat di babak kedua ini. Ya, dua orang pemain muda yang harusnya memang diberi kesempatan yang lebih besar di lini tengah dari Pelita Jaya. Dan mereka harus bisa memanfaatkan secara maksimal tentu. Manu Anggai kali ini. Kembali kepada Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes yang kembali beroperasi di sektor sebelah kanan. Setelah sempat bermain di sektor sebelah kiri di pertengahan babak pertama. Kali ini bola dikuasai oleh Ortizan Salosa. Berikan kembali kepada Choi Dong-suk yang masih menunggu gol perdananya bagi tim Persipura Jayapura. Kita lihat, tidak offside. Adalah Greg Nokolo dan Greg Nokolo. Penalti diberikan oleh wasit Mas Iksan terhadap pelanggaran untuk Greg Nokolo. Ya, sebuah tindakan. Kita lihat. Ya, kita lihat. Berkali-kali Ortizan Salosa melakukan gerakan yang tidak perlu untuk Masla Iksan. Ya, menendang, memukul wasit. Kita lihat. Sangat emosional kita lihat para pemain Persipura. Patut disayangkan. Kalau tidak ada kartu yang keluar, tentu adalah tindakan yang salah juga dari wasit Maslah Iksan karena protes yang dilakukan oleh para pemain Persipura sangat keterlaluan. Ya, cukup bijak kita lihat bagaimana kapten tim Jurnal Pangkali dalam menenangkan para pemain lainnya. Kita lihat bagaimana Greg Nokolo masuk dalam daerah kotak penalti. Ya, dorongan dari Ricardo Salampessy itulah yang dianggap sebagai pelanggaran. Ya, ada kemungkinan para pemain Persipura tidak puas karena pertama, Greg Nokolo dianggap sudah dalam posisi offside. Betul. Menurut mereka. Lalu kedua adalah sebuah dorongan oleh bahu dari Ricardo Salampessy yang membuat Greg Nokolo terjatuh sebelum melakukan eksekusi. Memang agak terlalu lama Greg Nokolo. Seolah-olah dia memang mengharapkan mendapatkan penalti, Rendra, dengan dilanggar. Kita tunggu apakah ada kartu yang keluar dari wasit untuk protes berlebihan yang dilakukan oleh para pemain Persipura. Kita lihat dengan jelas tadi Ortizan Salosa melakukan tendangan, pukulan, dan menarik baju dari wasit. Pakai wasit tetap akan memberikan penalti untuk Pelita Jaya FC Karawang. Yang menarik adalah pengambil penalti, Safi Salih kelihatannya. Karena mungkin Greg Nokolo baru mengalami kegagalan ketika mengambil penalti di kandang Persela dan mengakibatkan Pelita gagal menuai kemenangan. Penalti ya, di menit-menit akhir yang ditepis oleh penjaga gawang Khoirul Huda saat itu. Kita lihat Safi Salih sudah mencetak 15 gol bagi Pelita Jaya FC Karawang. Bisa akan menambah jumlah gol yang menjadi 16. Di laga sore tadi melalui penalti yang diberikan oleh wasit Maslah Iksan untuk Pelita Jaya FC Karawang akibat pelanggaran Ricardo Salampessy terhadap Greg Nokolo. Kita lihat side war dari kiper Yeo Jae-hoon untuk Safi Salih.
bersiap-siap. Dan Safi Salih 2-1, Pelita Jaya unggul atas Persipura Jayapura dalam Super Big Match Indonesia Super League di sore hari ini. Ya, menambah koleksi gol menjadi 16 Safi Salih melalui sebuah eksekusi penalti. Sangat sempurna memang eksekusi penalti, sangat keras. Arahnya juga ke pojok gawang kiri dari Yo Jae-hoon. Kembali kita lihat bagaimana jeger tendangan dari Safi Salih. Gol ke-16-nya di musim ini. Dari Safi Salih juga mengeksekusi penalti dengan baik ketika Pelita Jaya unggul atas Gresik United dengan skor 4-0. Ya, yang harus dipikirkan oleh para pemain Persipura saat ini adalah mereka harus mengendalikan emosinya karena kebobolan dengan cara yang menurut mereka tidak enak mungkin. Dan emosi dari beberapa pemain sudah terpancing. Ya, Luis Cabez, Ricardo Salampiesi. Kita lihat tampaknya Latinus Pae yang sudah bersiap-siap. Yang akan diturunkan kalian. Ya, Luis Cabez. Kembali kita lihat tendangan keras dari Beto Gonçalves. Kekalahan terakhir yang diderita oleh Persipura dialami dari Persija di bulan Februari lalu ketika mereka dijamu dan kalah 1-0 dari Persija. Saat itu tidak bermain di Senayan. Selamatan dari Karik Wardana, tendangan keras dari Beto Gonçalves tadi. Joko Sasongko kali ini berebut bola dengan Zarahan Keranggar. Gagal melewati Manu Anggai dan Joko Sasongko. Serangan balik kembali kali ini adalah Zarahan Keranggar. Dan Persipura adalah tim dengan mental juara. Terkadang mereka juga walaupun tertinggal malah bisa membalikkan keadaan. Ya. Ya, lagi-lagi kita lihat. Ini akibat ketidaktegasan dari wasit karena tidak memberikan kartu. Seperti ada pembiaran tentu. Kita lihat bagaimana emosi dari para pemain tidak tertahankan. Dan Jason F. Thiago kita lihat berusaha untuk menenangkan para pemainnya. Jawaban kali kapten tim dari Persipura Jayapura. Kembali dalam tangan lawan kita lihat. Pelanggaran ya. Jawaban kali terhadap Angel Bersani. Kita tidak tahu apa yang ada di kepala para pemain yang melakukan protes dengan keras. Kalau pelanggaran seperti ini, mereka tidak mau untuk dinyatakan sebagai pelanggaran. Dan dilakukan oleh seorang kapten yang harusnya memberikan contoh di lapangan, meredam emosi pemain-pemain lain. Ya, jawaban kali tadi sudah bijak sebagai kapten ketika menenangkan rekan-rekannya. Ya. Tetapi ya saat ini malah tersulut emosi dan melakukan pelanggaran yang cukup keras menurut saya terhadap Angel Bersani. Dan melakukan protes yang juga berlebihan. Dan sangat disayangkan sekali lagi, wasit Masla Islan sama sekali tidak memberikan kartu untuk Ortizan Salosa. Ya. Terhadap protesnya yang menurut saya sangat berlebihan. Dan sekali lagi ini bisa menjadi bukti rekaman untuk Komdis untuk bisa menilai apa yang terjadi. Ini dia Ortizan Salosa, dua kali melakukan protes yang sangat berlebihan, melakukan gerakan tangan, gerakan kaki. Juga wajah dari pelatih Rahmat Darmawan yang sukses menangani Persipura Jayapura. Dan
bebas kali ini bagi Pelita Jaya FC Karawang. Terlepas dari benar atau tidaknya keputusan yang dilakukan oleh Maslah Iksan, tapi sekali lagi kita juga tidak membenarkan protes berlebihan yang dilakukan oleh Ortizan Salosa. Ya, betul sekali Rendra. Dan kali ini ada peluang emas didapatkan dan kita lihat 2-2 skor di Stadion Singapura Bangsa. Ya, kesalahan fatal dari lini pertahanan dari Pelita Jaya langsung dihukum oleh Zahrahan melalui sebuah gol yang sangat-sangat cantik, tendangan lob. Begitu tenang Zahrahan dalam mengeksekusi tendangan dan kita lihat bagaimana Beto Gonçalves masih bisa digagalkan oleh Karik Wardana dan kali ini adalah rebound dari Zahrahan Kerangkar mencip bola dan jatuh di pojok gawang dari Karik Wardana. 2-2. Ya, kesalahan dari Victor Igbonevo tadi yang terpleset dalam mencoba menahan bola. Ya, butuh ketenangan yang luar biasa bagi penendang seperti Zahrahan yang mendapatkan peluang seperti ini untuk mencetak gol. Luar biasa kecerdikan serta ketenangan dari Zahrahan. Kembali ke lini Zahrahan Kerangkar. 2-2, semakin ketat pertandingan antara Pelita Jaya FC Karawang menghadapi Persipura Jayapura. Victor Pai. Yang bebas kali ini bagi Persipura Jayapura. Ke dalam kali ini untuk Pelita Jaya FC Karawang. Gilbert Sani berhasil direbut oleh Ortizan Salosa. Ian Luis Cabez. Masih Ian Luis Cabez. Berikan bola kali ini adalah tendangan keras. Jarak Pangkali. Tidak sempurna tendangan dari Jarak Pangkali. Ya, berbalik berada dalam tekanan kini para pemain Pelita Jaya setelah gol dari Zahrahan yang menyamakan kedudukan. Jaihun. Kembali kita lihat Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Beto Gonçalves kali ini mengambil inisiatif. Berikan bola kepada Zahrahan Kerangkar. Masih Zahrahan Kerangkar. Cukup rapat pertahanan dari Pelita Jaya FC Karawang. Egy Melgiansa. Dorong saya kepada John Takpur Songkali. Masih John Takpur Songkali. Cukup baik John Takpur, tapi masih berhasil direbut tadi oleh Ortizan Salosa. Ian Luis Cabez. Masih Ian Luis Cabez. Cukup baik Ian Luis Cabez. Berduel dia dengan Edi Habib Murtado. Angel Bersani. Egy Melgiansyah. Joko Sasongko. John Takpur Songkali direbut tadi oleh Tinus Pai yang masuk menggantikan Choi Dongsu. Beto Gonçalves. Bola daerah untuk Tinus Pai. Permainan Ian Luis Cabez.
Manu Wanggai kali ini berikan bola kepada Gerald Pangkali. Kembali Manu Wanggai. Tizan Salosa meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana Jason F. Thiago tidak ada henti-hentinya yang memberikan komando terhadap anak asuhnya. Lemar ke dalam. Ya, setelah unggul 2 gol, sebetulnya para pemain Pelita memiliki kesempatan untuk menguasai jalannya permainan. Hanya saja memang kesalahan fatal yang dilakukan oleh Victor Igbonevo membuat Persipura bisa menyamakan kedudukan. Dari 2 gol yang dicetak oleh Persipura, Victor Igbonevo memiliki andil karena di gol pertama tadi juga ia yang terlambat untuk menerapkan jebakan offside sehingga Zahrahan bisa mencetak gol pembuka. Setelah menyamakan kedudukan, kelihatan para pemain Persipura sedikit lebih tenang. Dan ini yang memang menjadi bukti bahwa mental juara mereka berbicara. Lepas ke dalam kali ini. Ricardo Salampessy. Kembali kita lihat, Partizan Salosa. Berikan bola. Umpan yang sangat baik. Masih ada Stanislav Zekov. Jadi Habib Murtado bekerja cukup keras. Menahan gemburan-gemburan dari sektor sebelah kiri. Penyerangan yang dilakukan oleh para pemain Persipura Jayapura. Kembali kita lihat. Bagaimana tadi permainan dari Gerald Pangkali. Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves kali ini. Beto Gonçalves. Tendangannya masih berada di samping kanan dari Kadek Wardana. Ya, kelihatan agak kewalahan memang para pemain Pelita dalam menghadapi skill individu dari pemain-pemain Persipura. Terutama Beto serta Zahrahan Kranger. Tidak melakukan blocking Stanislav Zekov. Sangat-sangat berbahaya tentunya jika Beto bisa mengarahkan tendangannya dengan sedikit lebih tenang dan jitu. Lihat bagaimana Jason F. Thiago berdiskusi dengan Matthew Domori. Stanislav Zekov kali ini. Pelanggaran. Tidak mengangkat kaki terlalu tinggi. Stanislav Zekov tadi terhadap Victor Pai, Yo Jaihun, Angel Bersani berikan bola kali ini kepada Joko Sasongko. Masih Joko Sasongko. Kita lihat langsung saja clearance dari Ricardo Salampessy. Tampaknya memang Ricardo Salampessy akan meneruskan kiprah dari Edwi Fakdalam sebagai putra Ambon yang sukses di Persipura Jayapura. Iya. Kita lihat wajah-wajah tegang dari jajaran pelatih Pelita Jaya FC Karawang. Sementara ini di kubu dari Persipura Jayapura sudah bersiap-siap masuk. David Lali disiapkan di tepi lapangan oleh pelatih Jackson F. Thiago, orang pemain tengah.
Partizan Salosa. Zarahan Keranggar. Meninggalkan lapangan permainan. Minus Pai. Ya, David Lali. Kali ini yang dimasukkan menggantikan Ian Luis Cabes. Lihat peran dari Ian Luis Cabes digantikan oleh David Lali. Perubahan coba dilakukan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Tidak puas dengan skor 2-2, tampaknya kemenangan menjadi target dari Jackson F. Tiago untuk bisa membayang-bayangi dan menggeser Sriwijaya FC untuk sementara di sore hari ini. Ya, apalagi jika mengingat Sriwijaya FC masih memiliki satu pertandingan lebih banyak. Apa yang dilakukan oleh Persipura ini memang sudah cukup maksimal. Di dua pertandingan away menghadapi Persiwa serta Persib, mereka bisa menang. Tendangan keras dari Safi Salih. Oh, ternyata dilakukan tadi oleh Angelbert Sani. Sedikit kendor memang tekanan dari Pelita Jaya. Dan itu yang membuat Persipura terus melakukan penekanan demi penekanan. Manu Anggai kali ini. Para pemain Pelita harusnya ingat bahwa Persipura datang bukan dengan target hanya bermain seri ataupun mencuri poin seri saja, karena Persipura datang dengan target menang karena mereka sedang mengejar poin ataupun berkejaran poin dengan Sriwijaya FC di posisi 1 dan 2 klasemen sementara. Kita lihat Bajewski dan juga Deddy Kusnandar dipersiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Dan juga Pelita memang juga harus bisa memanfaatkan partai kandang mereka di sore hari ini. Sebelum mereka juga akan menjamu Persiwa Wamena pada tanggal 9 Mei dan akan menjadi tamu dalam duel Derby Jawa Barat menghadapi Persib Bandung pada tanggal 13 Mei 2012. Sementara ini Persipura juga masih akan menghadapi partai-partai berat selanjutnya. Karena selain menghadapi Pelita Jaya di sore hari dalam partai tandang, mereka akan menghadapi Persija Jakarta dalam partai kandang. Ya, Alisar Bajewski dan juga Deddy Kusnandar dimasukkan. Kita lihat Deddy Kusnandar menggantikan Angelbert Sani, sedangkan Alisar Bajewski menggantikan John Takbor. Bermain dengan tiga orang striker, ada kemungkinan Greg Mokolo akan bermain sebagai penyerang sayap ataupun penyerang yang berada di belakang duet striker. Kembali kita lihat kecepatan dari pemain dari Persipura Jayapura. Alexander Bajewski. Kali ini bola langsung berikan kepada Greg Nokolo. Moses Banggo masuk menggantikan Gerald Pangkali, kapten tim. Lihat Moses Banggo
Manu Anggai. Lihat Wasalosa. Masih ada waktu 9 menit bagi Pelita Jaya dan juga Persipura Jayapura untuk bisa merubah skor imbang mereka 2-2 di laga sore hari ini. Sekali lagi kita lihat bagaimana Pelita Jaya memang berusaha keras untuk meraih poin demi poin. Saat ini mereka tertahan di peringkat 9 dengan poin 28. Kemenangan akan mampu menggeser dua tim yaitu PSS Pekanbaru dan Mitra Kukar di peringkat 8 dan peringkat 7. Torpai dan Moses Banggo masuk kali ini menggantikan Manu Anggai. Bertarung dengan cukup keras Immanuel Wanggai di lini tengah dari Persipura. Setelah kembali dari cederanya, memang Immanuel Wanggai langsung menjadi pemain di lini tengah yang tidak tergantikan. Lihat Alexander Bajewski, Safi Salih, masih Safi Salih, berikan kepada Greg Nokolo, Paulo Dras. ...16 gol telah dicetak oleh Safi Salih. Jarak Pangkali, Moses Banggo, Bali Moses Banggo, David Lali kepada Beto Gonçalves, masih ada Stanislav Zekov, Egy Melgiansyah, masih ada Victor Pai, duelnya dengan Alexander Bajewski yang sudah mencetak 5 gol bagi Pelita Jaya. Cukup tenang Victor Pai mengawal Alex Bajewski. Sehingga Alex harus melakukan pelanggaran. Kelihatan Alex meminta bola-bola rendah saja. Umpan dari lini tengah. Tadi berusaha untuk menggapai umpan dari Egy Melgiansyah, Alex Bajewski. Setelah ini adalah kita lihat Tinus Pai. Lama permainan. Ruben Sanadi. Sepak pojok kali ini bagi tim Persipura Jayapura. Kita lihat akan dilakukan tampaknya oleh David Lali. Sudah tidur spy. Ini kalau ketat oleh Deddy Kusnandar. Tangkap dengan baik oleh Karik Wardana.
Kembali kita lihat Alex Bajewski. Kembali kita lihat serangan-serangan yang dibangun oleh Pelita Jaya memasuki 4 menit terakhir jalannya pertandingan. Ya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan pada Greg Nwokolo. Anis Choi yang mendapatkan kesempatan untuk mengganjal Greg Nwokolo tadi. Dorongan memang terhadap Greg Nwokolo dari Anis Choi. Ya. Walaupun sebenarnya juga tidak terlalu keras dorongan dari Anis Choi. Minim. Greg Nwokolo kali ini ada peluang emas dan kita lihat Greg Nwokolo membuat skor 3-2 dalam Super League PS Indonesia Super League di Stadion Singapura Bangsa. Dan ini merupakan gol yang ke-15 dari Greg Nwokolo. Ya, sebuah miskomunikasi antara penjaga gawang serta sejumlah pemain belakang dari Persipura membuat Greg bisa mencetak gol melalui sebuah tendangan bebas. Kita lihat bagaimana tendangan melengkung dari Greg Nwokolo ke pojok gawang sebelah kiri. Gerakan dari Alexander Bajewski sedikit atau Stanislav Zekov sedikit mengacaukan pemandangan dari Yo Jae-hoon. Ya, ada sedikit sentuhan ataupun pelanggaran mungkin terhadap Ricardo Salampessy terhadap Stanislav Zekov. Siku dari Stanislav masuk ke bagian kepala dari Ricardo Salampessy. Hanya saja memang ada sedikit salah pengertian antara pemain-pemain belakang Persipura serta kiper Yo Jae-hoon. Jackson F. Thiago tampaknya harus mengakui keunggulan Rahmat Darmawan dalam duel kali ini dan akan mematahkan rekor kemenangan Persipura Jayapura dalam 5 kali kemenangan berturut-turut terhadap Pelita Jaya FC. Ya, lagi-lagi kita lihat protes dari Ortizan Solosa mendorong-dorong wasit. Meskipun tidak lagi sebrutal di dua kesempatan yang kita lihat sebelumnya. Patut disayangkan memang wasit Maslah Iksan tidak memberikan kartu ketika ada protes-protes yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan. Ya, ini yang diprotes oleh para pemain Persipura karena Stanislav Zekov. Ya, kita juga memang harus melihat memang ada sesuatu yang bisa didebatkan terhadap pergerakan Stanislav Zekov yang membuat Ricardo Salampessy terjatuh. Dan kita lihat bagaimana Alexander Bajewski, pemain asal Makedonia yang tidak selalu mendapatkan tempat reguler di tim inti karena harus bersaing dengan Greg Nwokolo dan Safi Sali. 4 menit teman waktu di babak kedua Super Bimes Indonesia Super League. Jadi Kusnandar, kita akan lihat bagaimana bisakah Pelita Jaya mempertahankan keunggulannya atau bahkan kembali disamakan oleh Persipura Jayapura dalam 4 menit tambahan waktu babak kedua ini. Dan sekali lagi kalau Pelita Jaya mempertahankan kemenangannya, maka Pelita Jaya akan naik ke peringkat ke-7 sementara menggeser Persis Pekanbaru dan Mitra Kukar dengan skor 31 dan masih 2 poin terpaut dari Persiba Balikpapan yang berada di peringkat 6. Ya, kapten tim Safi Sali
diganti oleh Erik Setiawan yang notabene adalah pemain bertahan. Safri Salih mencetak 2 gol dalam laga sore hari ini. Dan total adalah 16 gol. Ya, usaha untuk mengamankan kemenangan tentunya menarik keluar seorang striker dan memasukkan pemain belakang. Erik Setiawan bisa bermain sebagai bek kanan ataupun bek kiri. Sama-sama pernah bermain untuk Persib, sama seperti Edi Hafid Murtado. Kembali peluang masih didapatkan oleh Persipura Jayapura melalui Moses Banggo. Bola Ricardo Salampessy dan juga Greg Nocolo. Kembali kita lihat bagaimana Greg Nocolo yang apabila pertandingan berakhir dengan skor 3-2 akan menjadi pahlawan bagi Pelita Jaya dan mematahkan rekor tidak terkalahkan Persipura Jayapura dalam 5 partai terakhir menghadapi Pelita Jaya. Dan ini menjadi modal yang berharga bagi Pelita Jaya sebelum mereka akan menjamu tim Papua lainnya, Persiwa Wamena. Ya, agak sulit bagi Persipura dalam mengejar posisi Sriwijaya kalau mereka menerima kekalahan, karena mereka akan ketinggalan dalam jumlah pertandingan, sudah tertinggal dalam jumlah pertandingan, dan performa Sriwijaya FC sedang luar biasa. 5 pertandingan terakhir tanpa kebobolan Sriwijaya FC dan selalu memenangkan pertandingan baik kandang ataupun tandang. Betul sekali, Rendra. Gasan wasit Maslah Iksan di laga sore hari ini memang sangat jauh dari harapan. Ya, betul sekali. Harus ada evaluasi dari komisi wasit PT Liga ataupun siapapun yang berwenang untuk mengevaluasi. Tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Maslah Iksan untuk protes-protes yang dilakukan oleh pemain yang tidak pantas. Masih peluang kali ini adalah Zarahan Keranggar. Kita lihat apakah menjadi peluang terakhir. Masih ada Deddy Kusnandar. Detik-detik terakhir Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat. Pelita Jaya unggul 3-2 atas Persipura Jayapura. Dapat gol-gol yang dicetak oleh Safi Sali, 2 gol, dan juga Greg Nocolo. Sedangkan gol dari Persipura Jayapura. Ya, akhir dari pertandingan 3-2. Pelita Jaya unggul atas Persipura Jayapura. Dan ini mematahkan rekor Persipura Jayapura yang selalu menang atas Pelita Jaya dalam 5 laga terakhir. Dan Greg Nocolo lah yang menjadi penentu kemenangan dari Pelita Jaya. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.